Ini yang aku mau kasih tahu ke teman-teman, kalau nggak salah ini namanya jeruk nagami. Ini cara makannya, dimakan sama kulitnya. Teman-teman, aku lagi ada di Kampung Sunda. Bener-bener asri banget. Aku lagi main di daerah pegunungan dan aku nemu jeruk ini. Nah, ini bisa dimakan sama kulitnya. Aku soalnya pernah makan di rumah kakakku gitu, terus sekarang ini di rumah saudara. Bismillah. Jadi dalamnya itu enggak kayak jeruk biasa itu enggak. Seger. Bukan seger ini. Kuat cepol. Kurang, aku matinya kurang ini kali ya. Kurang yang kuning banget kali ya. Ini kali. Nah, aku petik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kulitnya itu manis, teman-teman. Kalian nggak percaya kan? Kulitnya itu manis. Teman-teman, ini tuh kulitnya manis. Kalian nggak percaya kan kalau ini kulitnya manis? Nah. Kalau yang ini aku nggak salah pilih. Enak. Jadi kalau jeruk kan ada kulit dalamnya. Nah, kulit dalamnya itu manis kalau ini. Jeruk nagami ya kalau nggak salah. Ini lebatnya, masya Allah, tak pilih meh. Aku pilih lagi. Ambil lagi sepuasnya, mumpung gratis. Bismillah. Pokoknya. Kalian pasti penasaran banget sama jeruk ini. Jeruknya tuh nggak ada isinya. Nggak seperti jeruk-jeruk layaknya jeruk biasanya. Ini daging kulitnya itu manis. Aku nggak bisa jelasinnya, tapi begitulah. Begitulah ceritanya. Sampai ke dalam-dalam lebatnya. Mungkin karena udaranya juga di sini kan sejuk ya, jadi cocok banget nih buat tanaman kayak gini. Oh ya, tadi nih, ini aku ada di atap. Ada di atap. Nih teman-teman, jeruk yang kayak gini juga tergeletak. Jadi di sini apa namanya ya? Tanaman tumbuh subur, buah durian juga banyak di sini. Tapi ini jeruk pas. Ini asem banget. Asem banget ini jeruk peras. Itu tadi aku metiknya kuning aja asem banget, apalagi yang ini. Pokoknya. Teman-teman, terima kasih sekali sudah ikutin vlog saya. Sebenarnya ini saya lagi refreshing, lagi main aja ke rumah saudara. Tapi ada yang unik, jadi aku berbagi dengan kalian. Ini namanya jeruk nagami deh, kalau tadi nggak salah dengar, jeruk nagami. Terima kasih teman-teman. Ini Kampung Sunda, masih ada di wilayah Majenang, tapi agak cukup jauh. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.